Hey semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Di rekomendasi kelima kali ini kita akan merekomendasikan mobil yang cukup miring dan bisa dipakai untuk keluarga ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk yang menjalankan puasa di hari ini dan semoga bisa sampai akhir puasanya ya. Dan juga selalu jaga kesehatan teman-teman. Dan semoga aja virus corona ini cepat berlalu sehingga kalian bisa mudik ke kampung halaman atau rumah masing-masing dengan mobil yang kita rekomendasikan kali ini teman-teman. Karena mobil ini cukup murah apabila dipakai bersama keluarga ya. Oke, seperti biasa, namun sebelum kita melanjutkannya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan juga komen teman-teman. Oke, langsung aja, ini di urutan pertama ada Chery Tiggo tahun 2010 ya. Nah, mobil ini tuh adalah city car yang bernuansa SUV yang merupakan pabrikan asal Cina yang diproduksi pada tahun 2010 yang lalu teman-teman. Nah, ini diperkenalkan di Indonesia itu sebagai alternatif kendaraan SUV dengan harga yang sangat murah. Berbeda dengan QQ GX ya, mobil ini tuh berpenampilan lebih sporty dan berotot yang terkesan lincah untuk membelah kepadatan kota teman-teman. Nah, untuk kabinnya juga lumayan luas sehingga dipakai bersama keluarga itu nggak bakalan berdesakan pokoknya. Mobil ini juga sudah dilengkapi fitur standar seperti AC, audio, power steering, tilt steering, power window central lock, ABS, ADB, dan juga SRS airbag teman-teman. Jadi sudah cukup lengkap sih. Tahunnya juga cukup mudah dan mobil ini memiliki spesifikasi mesin dengan tipe SQR484F 2000cc ya. Lalu untuk sistem bahan bakarnya tentunya udah electronic multi point injection. Dan juga untuk daya maksimal ini bisa mencapai 129 horsepower di 5700 RPM dan torsi maksimal itu 180 Nm di 4200 RPM. Nah, itu tadi disalurkan melalui roda depan ya. Dan untuk pengereman ini udah cakram depan belakang. Lalu untuk konsumsi bahan bakar ini bisa 8 sampai 10 dalam kota dan 11 hingga 13 untuk luar kota. Jadi lumayan irit, teman-teman. Nah, mobil ini juga memiliki kelebihan diantaranya suara mesinnya halus, kabin tergolong lega, suspensinya nyaman, handlingnya mumpuni, dan mesin cukup bertenaga teman-teman. Tapi juga mobil ini tidak luput dari kelemahan yaitu kabinnya kurang kedap, kualitas interiornya kurang bagus, mesinnya sering terkena masalah, kualitas karet kabin kurang bagus, perpindahan gigi agak keras, dan gigi satunya itu terasa lemot teman-teman, terasa berat gitu. Nah, dan mobil ini masih dibanderol di angka 48 juta ya, dengan pajak sekitar 2 jutaan. Jadi ya cukup recommended sih untuk dipakai bersama keluarga, khususnya keluarga besar ya. Dan mobil ini terlihat sangat gagah yang kita rekomendasikan kali ini. Oke, next yang kedua itu ada Chevrolet Tavera tahun 2003. Mobil MPV medium asal Amerika ini hadir di Indonesia itu pada tahun 2001 teman-teman, bersamaan dengan Isuzu Panther ya. Karena kedua perusahaan ini tuh saling bekerja sama ya, namun berbeda dengan Avanza dan juga Xenia teman-teman. Karena mobil ini tuh memakai mesin yang berbeda. Jadi untuk Panther itu memakai mesin diesel, sedangkan untuk Tavera itu menggunakan mesin bensin seperti dengan Chevrolet Blazer 2200cc. Namun mobil ini tuh sayangnya mendapat perlawanan sengit dari kembarannya sendiri yaitu Isuzu Panther itu tadi, sehingga untuk penjualannya pun redup teman-teman karena kalah saing dengan Isuzu Panther. Tapi ini harganya miring dan pol banget. Dan juga sudah dilengkapi fitur AC-nya itu double blower, udah ada audionya tentunya, power steering, power window, central lock, electric mirror, rear wiper, side body mold teman-teman. Dan untuk spesifikasinya sendiri mesinnya itu berkode LN 2200cc konfigurasi 4 silinder segaris 8 katup SOHC teman-teman. Nah, tenaganya itu bisa mencapai 114 horsepower di 5000 RPM dan torsi 180 Nm di 3600. Nah, dan juga transmisinya ada matic dan juga manual ya. Lalu untuk suspensi depan itu McPherson stud dan yang belakang itu pair down. Jadi kuat banget, teman-teman. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri mobil ini 7 sampai 8 dalam kota dan 9 sampai 11 untuk luar kotanya. Lalu mobil ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama itu harganya terjangkau tentunya. Desain eksterior cukup gagah, spare part relatif murah, biaya perawatannya murah, kabinnya lapang, akselerasi responsif, dan ground clearance tentunya tinggi teman-teman. Tapi mobil ini juga memiliki kelemahan yaitu boros untuk bahan bakarnya, tidak ada pilihan trim ibarat Panther ya, peredam kabinnya kurang bagus, bantingannya kurang nyaman, dan juga minimnya fitur teman-teman. Oke, lalu untuk segi harga nih mobil masih menginjak, saya searching tadi masih rata-rata itu di 58 jutaan dan untuk pajak sekitar 1,3 jutaan teman-teman.
Jadi mobil ini mirip banget sama Isuzu Panther ya. Oke, next, ini yang ketiga ada Daihatsu Taruna CSX tahun 99. Nah, Daihatsu Taruna ini sendiri pertama kali itu diproduksi pada tahun 99 ya oleh PT Astra Daihatsu Motor dengan tema SUV perkotaan yang berbasis pada Terios di Jepang. Hanya saja pada Daihatsu Taruna ini bagian belakangnya itu diperpanjang sehingga mampu menampung lebih banyak lagi orang, teman-teman. Dan hanya ada varian penggerak dua roda, RWD. Versi CSX ini itu adalah merupakan varian tertingginya ya. Kalau yang varian terendah itu ada seri CX. Tapi mobil ini menggunakan karburator, teman-teman. Karena yang mengusung mesin injeksi itu dimulai pada tahun 2000 sampai 2002 dengan berbagai macam varian seperti FL untuk terendahnya, ada FX, FGX, serta varian khususnya itu ada CSR dan juga FGZ, teman-teman. Jadi variannya cukup banyak. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur AC, single blower, power steering, power window, electric mirror, central lock, dan lain-lain. Mobil ini belum double blower tapi ya. Lalu untuk kapasitas mesin ini 1600cc ya. Mesinnya itu tipenya HDC, teman-teman. Tenaganya itu 94 horsepower di 5700 dengan torsi 127 Nm di 4800 RPM. Ini masih karburator ya, dan ini transmisinya manual 5 percepatan. Tapi udah berpenggerak 2 roda, teman-teman. Nah, dan mobil ini bisa menempuh jarak 7-8 dalam kota dan juga 9-10 km untuk luar kotanya. Lalu untuk kelebihannya sendiri, mobil ini tuh untuk ground clearance tentunya tinggi, bodinya ramping memudahkan manuver di jalanan yang sempit, desainnya gagah elegan hingga sekarang, plat bodinya tebal, teman-teman, jadi rentan keropos, harganya terjangkau, harga jualnya itu stabil, spare part mudah dan relatif murah, perawatannya mudah, tersedia banyak varian. Dan untuk kelemahannya sendiri, mobil ini jika dipakai dalam kecepatan tinggi itu limbung, tenaganya cukup boyo dan relatif boros BBM ya. Lalu respon setirnya itu agak lambat, delco rentan terkena air karena posisinya itu di bawah karbu, teman-teman. Mesinnya itu berisik, peredamnya kurang baik, teman-teman. Nah, dan mobil ini tuh masih di angka 58 jutaan dengan pajak sekitar 1,2 juta. Oke, next, yang keempat ini ada Honda CR-V generasi pertama tahun 2001. Nah, Honda CR-V generasi pertama ini merupakan mobil jenis SUV yang diproduksi oleh perusahaan Honda yang diperkenalkan pada tahun 96 dan hanya diproduksi sampai tahun 2001, teman-teman. Dengan berbagai pilihan mesin ya. Karena pada saat itu mobil ini cuma ada satu pilihan mesin dan mendapat berbagai kritik yang kurang baik. Makanya mulai tahun 99 tuh mobil ini membuat dengan pilihan mesin, diantaranya itu B20B, B20Z, dan F20A. Jadi lumayan banyak variannya. Dengan fitur standarnya itu ada AC dengan heater, ada audio, power steering, power window, tilt steering, rear armrest, height adjuster, electric mirror, central lock, dan dual SRS airbag. Lalu untuk mesinnya, mobil ini tuh berkapasitas 2000cc dengan tenaga maksimal itu bisa 126 HP di 5400 RPM dengan torsi maksimal 130 di 4300 RPM. Untuk suspensinya ini udah double wishbone di 4 titiknya ya. Dan juga disediakan 5 percepatan manual dan 4 matic percepatan. Lalu untuk bahan bakarnya ini bisa menempuh 7-9 dalam kota dan juga 10-11 untuk luar kotanya, teman-teman. Lalu mobil ini juga memiliki kelebihan, diantaranya itu sudah dilengkapi dengan airbag, interiornya cukup nyaman walaupun mobil tua, spare partnya mudah ditemukan, handling nyaman, kapasitas kabin luas, tenaga mesin sangat besar, teman-teman. Lalu untuk kelemahannya, untuk aksesoris itu susah didapat, teman-teman, dan untuk bahan bakar cukup boros, lalu spare partnya itu sangat mahal untuk mobil yang terbilang tua sih, teman-teman, sayangnya. Dan saya searching nih tadi, ada di angka 60 jutaan untuk harganya dengan pajak sekitar 2.400.000, teman-teman. Oke, next, yang kelima ini ada Hyundai Santa FE tahun 2004. Mobil buatan Korea Selatan itu jika dilihat memang sangat berotot ya, teman-teman. Pertama kali itu diproduksi di Indonesia pada tahun 2000 silam, dan mobil ini telah mencapai 4 generasi hingga saat ini. Lalu mobil ini memiliki desain yang simpel namun juga memiliki daya tarik tersendiri sih menurut saya. Dan jika dipakai bepergian itu pasti akan menambah karisma kalian, teman-teman, dengan harga mobil ini yang bisa dibilang cukup miring di tahun saat ini. Lalu untuk fiturnya sendiri, ini sudah ada AC dengan heater, ada audio, tilt steering, electric mirror, vanity mirror, rear armrest, rear defogger, dan intermittent wiper. Jadi sudah cukup lengkap juga sih. Dan untuk spesifikasi mesinnya, ini jenis mesinnya itu
G4GS 2400cc, 4 silinder garis 16 katup DOHC EMPI ya teman-teman. Dengan daya maksimalnya itu di 143 horsepower, 5500 RPM, dan torsi maksimal 200 Nm di 4000 RPM. Ini untuk transmisinya manual 5 percepatan, dan untuk konsumsi bahan bakar itu 5-7 dalam kota dan 8-12 untuk luar kotanya. Jadi ya lumayan boros. Dan mobil ini memiliki kelebihan itu tenaganya cukup besar, ruang kabin cukup lega, suspensinya nyaman, nyaman untuk perjalanan yang jauh teman-teman, dan durabilitas cukup baik. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini memiliki BBM yang cukup boros dan oktannya harus tinggi ya. Sering bermasalah di elektrikal, suku cadangnya cukup langka, harga suku cadangnya lumayan mahal, desainnya juga kurang menarik teman-teman. Dan mobil ini masih menginjak harga di angka 60 jutaan dengan pajak 1.900.000 teman-teman. Oke, next, yang keenam itu ada Nissan Terrano Spirit 2400cc tahun 2001. Mobil ini tuh pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 95 dan hingga sekarang masih ada ya teman-teman. Itu menandakan bahwa Nissan Terrano ini adalah sebuah mobil SUV yang pada saat itu hingga sekarang ini masih sangat diminati oleh banyak masyarakat. Nah, itu dikarenakan apa? Jadi mobil ini tuh adalah SUV yang gagah dan sangat maskulin dengan harga yang relatif terjangkau teman-teman. Makanya hingga saat ini masih menjadi buruan. Dengan fitur standarnya itu AC-nya single blower, audio single din, power steering, power window, central lock, dan juga lain-lain. Untuk spesifikasi mesinnya ini berjenis Z24 2400cc SOHC karburator ya. Dengan daya maksimal itu 118 di 4800 RPM dan torsi maksimal 185 di 4800 RPM. Dan mobil ini transmisinya manual 5 percepatan ya. Dengan konsumsi bahan bakar 7-9 dalam kota dan 10-11 untuk luar kotanya. Lalu untuk kelebihannya, mobil ini tuh memiliki tampilan yang gagah dan maskulin, kapasitas kabinnya luas, tampilan interior tidak termakan zaman, kualitas pembuatan mobil bagus, ground clearance-nya tinggi ya teman-teman, peredam kabin bagus, spare part mudah ditemukan, biaya perawatan mobil ini cukup murah, masih bisa menggunakan bensin premium. Lalu untuk kelemahannya sendiri, mobil ini tuh untuk fitur-fitur dalam mobil ini masih kurang, belum injeksi, tenaga pada putaran atasnya loyo, harga jual mobil kembali turun teman-teman, hanya memiliki transmisi manual dan boros bahan bakar. Dan mobil ini masih menginjak di angka 60 jutaan dengan pajaknya 1.600.000 teman-teman. Oke, next, yang ke-7 ini ada Suzuki Sidekick tahun 98. Nah, Suzuki Sidekick ini adalah salah satu mobil berjenis SUV tradisional yang diproduksi oleh Suzuki Motor Indonesia pada tahun 90-an. Dimana memang Suzuki Sidekick ini adalah varian paling rendah ya bila dibandingkan dengan kembarannya seperti Escudo dan juga Vitara teman-teman. Karena yang Sidekick ini tuh tidak memiliki penggerak 4x4 seperti Vitara ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih, tentunya itu akan lebih nyaman apabila kita kendarai teman-teman. Nah, lalu untuk fitur standarnya ini ada AC, audio, ada shift belt, power steering, power window, central lock, electric mirror, dan tilt steering. Lalu untuk spesifikasi mesinnya ini berjenis SB414 dan mobil ini Jeep ya. Mesinnya itu G16A SUHC 1600cc dan manual 5 percepatan teman-teman. Mobil ini bisa menempuh jarak 8-9 dalam kota dan 10-11 untuk luar kotanya. Dan mobil ini juga memiliki kelebihan seperti bodinya itu tebal, jadi aman dari keropos, interiornya cukup lengkap, model tidak terlalu kaku, perawatannya mudah, dan harganya stabil juga teman-teman. Tapi juga ini memiliki kelemahan, yaitu masih karburator, konsumsi bahan bakar cukup boros, AC-nya kurang dingin, mesinnya mudah overheat, tenaga kurang besar, dan koplingnya sangat sensitif. Oke, lalu mobil ini masih menginjakan harga di angka 50 jutaan dengan pajak sekitar 900 ribuan teman-teman. Jadi mobil yang ini cukup murah untuk pajaknya. Nah, itu tadi beberapa list yang kita rekomendasikan. Jadi mobilnya ini benar-benar gagah, sangat berotot dan maco banget deh. Apabila dipakai bersama keluarga itu tentunya akan semakin pol banget. Dan semoga rekomendasi kita kali ini bisa memberi referensi bagi kalian apabila ingin membeli mobil untuk dipakai mudik lebaran teman-teman. Dan semoga aja virusnya bisa hilang sebelum puasa ini berakhir, sehingga kita udah bisa diperbolehkan untuk mudik dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian untuk rekomendasi kita yang kelima kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur.
Lalu bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan salam tanpa batas.